Ya, sementara itu pemirsa, kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Maestro jazz tanah air Ireng Maulana meninggal dunia pada Minggu dini hari dan diduga karena penyakit jantung. Jenazah almarhum Ireng Maulana disemayamkan di rumah duka Heaven Sleepy Rumah Sakit Darmais Jakarta. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 00.10 menit waktu Indonesia Barat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta usai mengisi sebuah acara festival jazz di Jakarta. Belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga, namun musisi 71 tahun ini diduga mengalami sakit jantung sebelum akhirnya diketahui meninggal dunia. Ireng juga terkena stroke sejak tahun 2012 lalu. Kabar meninggalnya Ireng Maulana juga diumumkan saat perhelatan Java Jazz 2016 tadi malam.